konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Apakah boleh menunda sholat sampai dua waktu dikarenakan mengerjakan pekerjaannya yang manfaatnya untuk masyarakat? Iya, haram hal tersebut. Tidak boleh dengan alasan itu. Itu bukan alasan syar'i untuk menunda sholat. Siapa yang sengaja dan menghalalkan hal tersebut bisa keluar dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sungguh salat itu terhadap orang-orang yang beriman itu adalah waktu yang telah ditentukan, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang sengaja mengulurnya untuk perkara dunia walaupun kepentingan orang, ini namanya mencari ridho manusia untuk mendapat murka Allah. Ridho manusia tidak akan pernah kita dapatkan. Ridho manusia tidak akan pernah kita dapatkan. Karena bisa saja ini ridho, yang lain belum tentu ridho. Maka hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Kita jaga solat kita di waktu-waktunya, itu lebih utama dan lebih pokok bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.